Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat sore waktu Indonesia. Saya baru pulang dari supermarket ya. Pagi-pagi udah bangun karena hari Rabu udah mulai lockdown ya. Gak bisa keluar. Makanya saya pergi ke Lulu nih, Kalap. Bukan Kalap, sengaja ya. Karena mau ada itu lockdown, nanti gak bisa keluar. Apalagi telur tuh, nanti susah nanti telur. Gak bisa kayak kemarin saya 2 minggu nyari telur. Mana harus bikin patahir lagi, aduh payah nih. Sekarang saya cepat-cepat aja pagi-pagi, belum ini jam 9 karena nanti penuh itu, nanti ngantri ya di itu, di jarak 1 meter 1 meter. Kalau sekarang pagi-pagi masih belum ya. Nah teman-teman, saya belanja nyetok. Kemarin ada kabar jelek juga, katanya pajaknya naik 15% ya, mulai Juli ya. Pajak ini sekarang baru 5% ya, nanti 15%. Aduh, baru-baru naik gaji malah pajak naik teman-teman, dipotong lagi 500 ya. Kalau saya pensiun yang dinas 1000 katanya, bukannya ditambahin gaji malah dipotong kita. Aduh payah nih, suruh itu uangnya dikasih-kasihin orang-orang ke negara orang, ke Mesir, ke Yaman, pang-pangnya Yaman tuh ngabisin uang tuh. Ih, mendingan kalau kita pakai kita lah, cuma apaan Yaman, Masri, segala negara dikasih sumbangan, rakyatnya sengsara teman-teman. Gak bisa berkutik aja seperti negara kita, bisa demo-demo di sini enggak, tutup mulut. Aduh payah ini, saya mah kesel, pengen deh demo, nanti di penjara katanya. Di sini mah enggak berani, itunya juga kayak ustad-ustad saya besar kan di penjara sampai sekarang enggak keluar tuh. Ngomong-ngomong berkutik tuh di penjara, gak bisa sekarang mah. Oh hancur deh dunia mah, dunia di Saudi sekarang enggak kayak dulu. Ya teman-teman, ini ngoceh deh saya. Ngocehnya masalahnya 15% teman-teman, udah gitu dipotong lagi. Lumayan kan 500 itu sebulan ya. Kan tambahan sembako kan dulu kan apa. Nah teman-teman, belanjaannya makrona biasa. Sini tuh makrona teman-teman, lihat. Makrona masih itu. Saya kan kalau puasa itu makronanya tiap sahur tuh makrona. Kalau sore sorbah ya. Itu makanannya ini, sorbah makrona. Ini toker masih 10 hari lagi udah habis ya, cukup satu lah, masih ada setengahnya. Ini juga nih makrona 3 biji aja, 4 karena sebentar lagi lah itu ya Sawal. Pista juga beli berapa, 4 biji 6 biji pista, cuma tinggal berapa hari masih ada 3 sisa. Beras juga masih ada 2 kantong di sana tuh. Indomie juga masih 2 karton karena sekarang lebaran ya. Puasa enggak Indomie tuh, lihat. Lihat nih beras. Beras juga ada setengah karena sekarang takut lockdown ya. Jadi saya beli itu teman-teman. Karena mungkin nanti saya pulang saya juga beli lagi. Kemarin habis satu. Ini juga apa sih? Buat pizza ya, pizza teman-teman, pizza mozzarella. Yang penting saya itu minyak teman-teman, lihat minyak dapat berapa cek ini. Saya nggak tahu ini berapa kilo ya minyak ini. Ini itu berapa kilo ya, nggak tahu minyak ini. 10, nggak tahu berapa liter ya. Oh 5 liter teman-teman, 10, 15 kilo minyak teman-teman. Buat satu bulan itu tuh. Dan disini goreng-gorengan anak-anak ya. Ini sabun teman-teman. Waduh, ini apa sih, saya beli satu aja lah, kemarin habis sih. Ini juga nih cuma saya yang makan, mau beli satu. Buat seger Alkin itu. Ini klorek biasa teman-teman, klorek ini beli 2 biji sabun. Ini juga beli lagi saya 2 ayam goreng. Anak-anak saya senang saya sama ginian teman-teman, ayam goreng itu kalau sahur-sahur sama kecap ya doyan ya. Kalau sayur-sayur enggak ya, senangnya sama ayam goreng, nasi goreng saya bikin kecap. Jadi saya beli 2 dah. Ini teman-teman di Lulu, biasanya harus ke Bagalah Filipina ya, ke sana tadi nemu saya. Mari saya beli ini, apa sih terigu, apa sih ketan sama itu beras ya, jubun juga teman-teman, jubun apa meji. Ini teh ya, teh
Ini marai, ini masih beras ya teman-teman. Zaitun, indominya indomie spesial ya. Yang itu kan indomie gorengnya sama indomie kuning kalau nggak salah campur. Terus nggak cukup, takut lockdown masalahnya mah nggak bisa. Cuma ada di Lulu yang kalau di supermarket jarang yang kuning biasanya. Adanya anak saya tuh, ini teh, ini burger teman-teman. Ini nugget anak saya, buat nugget, nugget teman-teman. Ya buka. Bukan nugget ya, apa sih namanya? Sosis nugget. Nih, terigu ya. Terigu saya 10 biji, kemarin udah habis, tinggal sedikit lagi tuh di atas. Saus teman-teman, cuma ada di Lulu saus dah. Payah nih sekarang saya. Misalnya nih, kalap-kalapan lah daripada nanti saya kena pajak teman-teman. Saya itu sekitar 2000-an ya kalau belanja itu 1500 paling dikit, kali aja kan 150 real kali 2 berapa? 300 real sayang kan 300 real dasar, ini saya beli 2 aja, cukup lah tinggal 10 hari lagi. Ini coklat beli 2, ini juga nih beli anggur, saya doyan anggur. Anggur 3 biji teman-teman, kemarin di Begalah 16 real sekilo. Saya beli di Lulu yang besar itu sih, ini pun bukan yang besar, yang hitam ya, agak murahan 10 real, saya beli 3 aja. Udah ya, ini dapat tuna ya teman-teman, tuna saya besar-besar nih, dikirain teh itu lumayan 60 real tuh, berapa 5 kilo lebih ya, besar-besar. Ini juga sabun saya beli lagi, nggak ada masih ada bukan, tapi biarin kata saya ini stok nanti daripada puyeng, nanti takutnya pajak. Saya itu belanjanya tahu sendiri banyak bukan sedikit, jadinya ini jubun juga nih, jubun saya tinggal 10 hari lagi lah beli 2 biji, campur aja sama ini. Senang buk anak-anak itu. Ini juga nih apa sih tahinnya ya, ini yang jadi, kalau suami saya nggak senang yang jadi ya, senangnya pakai yang itu. Ini biasa teman-teman saya itu borong yang ginian nih, ini 2 minggu teman-teman kayak gini tuh saya tuh 10 biji teh, 10 biji saya masih ada 8 biji di freezer. Nah, itu beli ini Halim, beli 4 biji ini Supra, apa tisu ya 2 biji karena saya satu nggak cukup. Ini beli apa sih, kupah teman-teman, itu tono ya, asir tono 4 biji sama itu saus ABC, saya ambil 5 aja makanan ke tuh, sebulan tuh habis tuh 5, pada doyan sambal. Saya nyari ini ya teman-teman, penampakan kalap ya, bukan kalap, mau lockdown masalahnya saya daripada pada video ya, lockdown ya teman-teman, lockdown kalap jadinya, daripada nanti pajak-pajakan deh saya. Pasti teman-teman sudah nonton video saya tadi habis. Teman-teman, inilah penampakan teman-teman belanjaan saya hari ini. Aduh, payah saya mikirin sekarang ini, semakin kacau ya, padahal kita itu nggak perlu sampai motong-motong segala itu ya, apa sih rakyatnya. Orang kita aja nyumbang-nyumbang ke orang kok motong-motong rakyatnya. Aduh, payah ini mah. Orang-orang kan yang gajinya sedikit ya, yang 5.000 tuh. Bagaimana kalau dipotong 1.000? Kalau saya sih nggak apa-apa sih, kata suami saya juga. Itu yang orang-orang gajinya 10.000 kan kalau punya hutang 1.000 tuh kan berguna. Aduh, payahnya. 4 juta ya kalau orang Indonesia 1.000 teh. Kalau 500 itu sekitar 200. Saya kemarin ngirim itu berapa? Yang 4.200 itu buat itu ya, buat sembako.
4.200 kemarin miring itu dapat berapa? 16 juta berapa? 16.900 ya. Lumayan lah. 39 ya, 39 lebih, 39 berapa ya? Kemarin waktu Mas Bowo katanya 41 ya. Sekarang turun lagi 39 lebih lah, 4.000 kurang. Yang mau ngirim mungkin cepat-cepat nanti takut itu lagi apa? Normal lagi. Enggak sampai 40 kok. Saya dapat 16 tuh tadi. Sekarang lebaran buat keponakan, saudara, kakak keponakan itu, saudara juga kan lebaran buat beli baju lebaran THR. Aduh, puas ini. Nah, itu ya, jahma. Harus, saya kan gak jadi takut telat nih, takut telat pulang, mudah-mudahan aja. Tanggal 15 Ramadan pulang, 15 Syawal saya pulang kan masuk Dhul Hijjah ya, sini masuk sekolah. Makasih teman-teman sudah nonton video saya sampai habis. Semoga kalian disukseskan, dikasih rezeki halal barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.